Halo teman-teman, balik lagi dalam gue Isun Pek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, Dream Step Up Transfer. Jadi kita lihat 6 step. Bener ya, 6 step ya. Oke, ini Nita Levin. Nah, kita penasaran nih isinya apa ya. Jadi kita lihat yang normal dulu. Jadi kita lihat yang normal dulu, rate-nya berapa dan isinya siapa. Ya, kalau prediksi gue sih ini isinya ya pemain-pemain yang di tiket ya, SSR tiket. Lama banget nih bos. Oke. Wah, ini mah isinya SSR tiket ini mah. Tapi rate-nya sama semua, 0,617 ya, wajar lah ya. Ini kemungkinan chance dapat SSR-nya lebih besar ya. Dapat bisa lebih dari satu ini. Yang baru itu Levin ya, mulai dari sini ya, kira-kira lah ya. Wah, ada juga baru-baru. Wah, tapi gimana nih ya? Coba, aduh, cut pause lagi. Kita lihat yang powerful team skill ya, yang powerful team skill. Yang tadi yang biasa. Oke, berarti itu powerful team skill di 3 lah ya. Di 3. Ya, kalau ada Robson Junior Youth itu gue menarik ya teman-teman ya. Kalau nggak ada ya apa menarik ya kalau kayak begini. Cuman ya cuman dapat banyak-banyakan aja ini SSR kalau kayak begini. Ya ujung-ujungnya nanti dapetnya dupe-dupe juga ya. Oke. Ada Leo ini ya. Leo hijau ya. Pierre Casagrande. Salinas. Aduh, ini yang kayak begini nih yang dibilang dream transfer ya. Aduh, ampun. Dream step up transfer. Aduh, kalau menurut gue jujur ya teman-teman, gue kurang tertarik ya. Gue kurang tertarik. Jadi mungkin gacha aja lah, gacha sampai step 3 aja ya. Gacha sampai step 3 ya. Kenapa? Ya secara namanya udah dream step up transfer. Harusnya yang kan ada tuh di misalkan European pickup transfer. Nah, itu kan yang ada limitednya, dikeluarin lah di situ. Ya, kayak begini nih cuman dapat di SSR tiket ujung-ujungnya. Ya, dapatnya gitu-gitu aja ya, teman-teman. Jadi kalau menurut gua ini sebenarnya sih enggak jelek ya, cuman lebih bagus ya, lebih bagus untuk pemain-pemain reroll yang atau enggak yang baru main. Nah, buat awalnya gacha yang ini bagus ya, karena satu step kan dapat terus, dapat SSR terus, jadi SSR-nya banyak. Nah, kalau untuk yang udah lama, yang pemainnya rata-rata punya cuman cari yang ini, cari yang itu, gua rasa nggak cocok ya teman-teman ya. Oke, ini ada DC, Sester sama Margus ya, dapat hidden Evo. Nah, kita lihat dulu Sesternya nih. Sester, kebetulan gua punya Sester. Super Solidarity Agility Type Junior Youth Player, 16% Agility Type Junior Youth. Pasif nggak berubah ya, 10% sama cards. Oke, anti hujan, rain resistance, sharp angle shooter, link Agility Type Junior Youth, 15%, 8 pemain. Handicap resistance 3%, lawan Junior Youth.
Terus agility type junior youth player all set plus 2%. Terus ini Margus super solidarity yang merah, tapi tadi yang biru sekarang ini yang merah. 16% inside master, 50% rain resistant juga. Team link junior youth 10%. Ini 10%. Tadi berapa persen nih? Ini 15 ya. Ini 10%. Special skill force up high flying shot 5%, 30% aktif. Skill block cancel 2 skill. High flying shot force 15%, berarti bisa 20%. Tambah 5%, 30% chance. Aduh, ini meta baru ya. Agility type junior youth, toughness type junior youth. Ya ini meta baru nih ya. Oke, kelihatannya agak berat ya teman-teman ya, kalau yang merah ya. Mungkin kalau yang biru masih mending ya. Oke, terus apa nih? Ini Japan Amerika pickup transfer. Cup ya. Cupnya cuma 20. Bentar nih. Ini cuma 20 ini ya match-nya ya. Hadiahnya juga sepuluh ya, berarti dipotong setengah ya. Oke, lumayan teman-teman dimainin ya, jangan lupa ya. Kalau nggak punya Latin ya mainnya Jepang ya kan. Kalau punya ya campur ya, begitu aja ya, karena black ballnya juga lumayan. Oke, jangan lupa, jadi abis ini tuh nanti ada step up lagi teman-teman kalau nggak salah ya. Ada step up, ada Galvan baru ya. Galvan baru sama Awi baru. Galvannya tuh warna merah, Awi-nya warna biru. Ya nanti kita tunggu rilis official infonya dari klub, baru kita bahas ya. Step up. Terus sama apa ya, kalau nggak salah itu DC ya. DC-nya duo Belanda. DC-nya duo Belanda. Tapi problemnya nggak ada Leon Dijk ya. Padahal gue pengen Leon Dijk buat ngelengkapin back merah ya. Kalau merah itu pemain Belanda itu udah terlalu banyak ya. Eropa itu udah terlalu banyak di depan itu yang kuat-kuat. Jadi nggak tahu kepake apa enggak duo Belanda itu ya. Mungkin statusnya GG atau enggak, dia tipikal support. Saya juga nggak tahu. Yang jelas tanggal 11 ini mini DC ya. Itu 3 hari lagi mini DC. Nah, mini. Oke, kita lanjut. Kita habisin dulu tiket R Plus. Semuanya deh kita buka pokoknya. Kikun. Misaki-kun. Kalau Misaki-kun junior youth agak kecil kemungkinannya ya teman-teman ya. Tapi kalau Misaki-kun WY, Misaki-kun Asu, itu udah okcerunya lah pokoknya lah. Oke. Masih ada satu. Kita tahu satu SSR ya. Dong. Ya. Fire. Fire. Oke, R plus. R plus. Natu Reza bisa dia. Ada kemungkinan. Alah. Kampret. Natu Reza. Buka aja dah SR Plus.
Aduh, bau semua cuy. Dreampot sudah 9. Oke, 9 ya. Kita buka nih. Kita tahu dapat SSR. Gentil gitu, ya kan? Akai juga boleh. Biar cepat di reset lagi, bro. Dong. Ah, sial. Kuram nih. Wait. Nah, oke. Keteng. Oke, siap. Kita keteng dulu nih yang 150 million download. Aduh. Kaki kuno gede oriut. Wih, memori. Yang bener nih. Alah. Ditipu saya. Ditipu pakai memori. Misaki. Oke, kita mulai. Tap 1, 20 Dream Ball. 1 SSR guaranteed. Dapat Nita juga boleh ya kan? Ayo Nit. Mana nih? Nah ini Sakikun Asu. Tuh, kalau Weye Sakikun Asu siap pokoknya. Chance. Alah. Satu doang. Nah loh. Misugi jadul. Kita quit dulu. Ya kalau teman-teman DB-nya mepet, ya mungkin 1 step boleh lah ya, 20 DB kenapa enggak ya kan. Atau enggak 2 step. Karena 2 step cost-nya berarti total 50 DB. 50 DB berarti sudah diskon 50% ya kan. Dari 100 jadi 50. Udah hoki lah ya, udah bagus. Alah, junior itu. Kikun. Wih, ini bisa dua nih. Bisa dua nih. Oh, ada dua kan. Oke, Tsubasa. Ya, ini kalau buat ngejar SSR sih ya cocok lah ya teman-teman ya. Buat yang reroll. Nah, Alberto. Pas banget cuy, dicari-cari. Dong, jangan lupa. What? Waduh, botak. Oke. Ya ini buat reroll, buat pemain baru cocok teman-teman ya. Tapi kalau yang udah jalan ya, udah lama main rugi ya menurut gua teman-teman ya. Mending step up yang baru nanti, ya yang baru. Oke, ini step 3 ini yang mana nih ya? Bentar ya. Oh, powerful team skill ya. Oke, kalau begitu mah sikat. Dapat tahu dapat Larson ya kan? Dua nih, ayo dua. Sakikun. Aduh, faya. Ike. Iya kan. Buat tiga cuy. Kiri, tengah, kanan. Siap. Let. Deret. Aduh, alhamdulillah dapat Galvan bro. Buat Esa biru nih lumayan nih ya. Oke, tapi pakai nggak ya? Oh, dapat Black Ball SSR 5. Iya, udah nggak bisa dipencet teman-teman. Ya berarti udah selesai gacanya kali ini. Ya, oke, segini aja videonya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Ya kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.